6 kelinci terjerat luka, 6 pemburu tersenyum pilu, 6 mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu kelam akan dimulai. Ini adalah ibuku, orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Ibu sangat peduli padaku. Ibu selalu menjagaku. Dulu, ibu tidak seperti ini. Ini ibuku yang dulu. Ibu yang sangat ceria dan suka tertawa. Senyum ibu adalah hal yang paling aku sukai. Tak ada yang bisa menandinginya. Ibu segalanya untukku. Tapi semuanya sirna setelah ayah merusak segalanya. Setiap hari setelah pulang kerja, ayah selalu memukuli ibu. Aku tak tahu alasannya. Ketika ibu dipukul, ibu tak pernah melawan. Ibu takut jika ia melawan, aku terkena dampak dari kemarahan ayah. Sampai akhirnya, pukulan demi pukulan itu merusak saraf ibu. Ibu lumpuh dan tak bisa berbicara. Setelah ibu lumpuh, ayah pergi meninggalkan kami. Ia bilang, ia malu memiliki istri yang cacat. Ia berniat untuk menikah lagi. Aku benci ayah. Aku marah padanya. Tapi semua kemarahan itu harus kupendam. Aku harus menghidupi ibu. Hanya aku yang tersisa untuk ibu. Aku bekerja serabutan. Apapun aku lakukan untuk mendapatkan uang. Siang malam aku tempuh agar kami tak mati dalam kelaparan. Hingga akhirnya aku menemui pria bajingan itu. Nak, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Ibumu bagaimana? Apa ia sudah sembuh dari lumpuhnya? Itu bukan urusanmu. Kau tak perlu tahu. Sepertinya kau masih marah ya. Lalu, kenapa kau kesini? Kau butuh uang? Tidak. Aku cuma ingin kau merasakan apa yang ibu rasakan. Hidup dalam keheningan seumur hidupnya. Apa maksudmu, nak? Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Bu, aku sudah membalaskan dendam ibu. Lelaki brengsek itu akan merasakan penderitaan ibu selama ini. Bu, jangan pernah tinggalin Adi ya. Cuma ibu satu-satunya keluargaku. Orang yang paling berharga dalam hidupku. Aku akan berjanji tidak akan meninggalkan ibu. Aku akan selalu ada di sisi ibu. Oh ya, ibu mau makan apa? Adi barusan beliin makanan kesukaan ibu. Bu, sebentar lagi lebaran. Ibu mau baju lebaran apa? Dulu ibu sering bilang suka banget sama dress motif bunga ya. Mau Adi belikan yang itu. Selesai.